istana kerajaan yang baru. Sendika Ayahanda. Akulah Kian Santang, berjuang untuk agama. Wahai rakyat, aku akan mendirikan kembali kerajaan Pajajaran yang baru di tempat ini sesuai dengan wangsit yang aku terima dari Dewata yang Agung. Aku meminta bantuan kepada kalian untuk saling bahu-membahu dalam membangun kembali Kerajaan Pajajaran yang baru. Dengan senang hati, Gusti Prabu. Kami semua akan membantu pembangunan tersebut. Benar, Gusti Prabu. Dan aku akan mengangkat pemuda-pemuda yang telah dijadikan prajurit sebelumnya oleh Tantu Sandekala sebagai prajurit-prajurit Pajajaran yang baru. Terima kasih Gusti Prabu. Aku berpesan kepada kalian, di saat nanti kalian ikut membangun kerajaan Pajajaran yang baru, ingatlah, kalian jangan merusak hutan, jangan merusak lingkungan, apalagi sampai membunuh binatang-binatang yang tidak berdosa. Sandika Gusti Prabu. Aku akan kembali ke Alas Giri dan menghadap ayahandaku agar bisa memberi bantuan untuk membangun Pajajaran yang baru. Aku haturkan rasa terima kasih kepada Nimas Citraloka. Kami mohon pamit. Maaf ayahanda. Apakah tidak sebaiknya kita meminta bantuan kerajaan-kerajaan sahabat Pajajaran, yaitu Sukamana dan juga Puspanegara, untuk membantu pembangunan Pajajaran? Tidak, Putri. Mereka semua mempunyai urusan masing-masing di dalam kerajaan. Kita tidak boleh merepotkan mereka. Ayahanda yakin kita akan sanggup membangun kembali istana kerajaan yang baru. Sendika Ayahanda. Rakyatku, silahkan kalian kembali ke rumah kalian masing-masing. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Mari, putra-putriku. Maaf Nyimas, apakah Nyimas Gusti Ratu Ambedkasih? Benar, aku Ambedkasih. Siapakah kau anak muda? Kanuraganmu sangat tinggi. Aku Ranggaseta, putra Nyi Sarkati, saudara sepupu Gusti Ratu Subanglarang. Pantas saja kanuraganmu begitu mumpuni, dan kau juga begitu sopan. Mari, kita bawa orang ini. Hamba menghadap. Ada apa?
Hamba melihat Putri Alas Giri, Nimas Citraloka, hendak menghadap ayahandanya untuk membantu Siliwangi membangun kembali istananya. Apa? Kurang ajar. Kita harus mencegah mereka. Jangan sampai Siliwangi ada yang membantunya. Benar. Mari. Ayo. Sepertinya tempat ini sangat cocok untuk mendirikan kembali istana kerajaan yang baru. Aku setuju, Ayahanda. Aku pun menyukai. Kenapa dia tidak datang bersama? Putra kita Gagak Ngampar akan segera tiba di Pajajaran. Tapi kami terpaksa berpisah karena dia ada urusan tersendiri. Dan kurasa Gagak Ngampar akan tiba segera di sini. Baik, Dinda beristirahat. Kanda melihat Dinda sangat lelah sekali karena perjalanan yang sangat jauh. Mari Dinda. Kita harus segera kembali ke Alas Giri. Pajajaran sudah banyak membantu kita. Sekarang saatnya Alas Giri membantu Pajajaran. Baiklah Nimas. Mau kemana kalian? Kalian jangan berharap bisa selamat dari tempat ini. Saloka, ada urusan apa kau dengan kami? Kita tidak pernah bermusuhan. Kau Alas Giri. Dulu aku bersekutu dengan karena kau ingin menyerang Pajajaran. Tapi sekarang kedudukan sudah berubah. Kau bersekutu dengan Pajajaran. Setiap teman Pajajaran adalah musuhku. Dendamu pada Pajajaran itu urusanmu sendiri. Kenapa kau mengaitkan kami? Sudahlah, jangan banyak bicara. Lebih baik kau menyerah. Tidak akan. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku bukan anak kecil yang bisa kau gertak. Nyawamu saja belum tentu selamat. Tidak usah mengurus orang lain. Kalian biadab. Aku akan mengadu nyawa dengan kalian. Nimas, Nimas, bangunlah Nimas. Ayo, kita habisi dia.
Rai. Astagfirullahaladzim. Seperti mereka golongan jin yang tidak suka keberadaan kita di sini, Rai. Ya, Yunda. Ayo kita hadapi mereka bersama. Mari, Rai.